Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di desa penghasil durian, yaitu nama dusunnya Dusun Mantenan, berada di Candi Mulyo, Magelang, Jawa Tengah. Ini dia. Itu gapura selamat datang ya di Dusun Mantenan. Ini merupakan dusun penghasil durian ya. Nah, ini kita berada di lapak salah satu masyarakat sini. Nah, ini sedang ada pembeli juga. Ini sedang hujan ya ini ya. Ini jalannya juga cukup ramai, merupakan jalur alternatif ini. Nah, ini kita berada di lapak Bunani Candi Mulyo. Nah, ini dia lapaknya. Nah, ini durian-duriannya ya. Bagus-bagus sekali ini. Nah, yang sana itu. Lapak Busri ya. Ini lapak Busri. Cukup luas ini tempatnya ya. Kadang kita kalau perjalanan mencari tempat istirahat itu, mencari tempat yang bisa buat parkir dan lain sebagainya, dan tempat makannya juga nyaman. Nah, ini dia duriannya. Nah, ini duriannya, durian bus lapak Busri ya. Cukup banyak pilihannya. Nah, itu pembeli juga sedang menikmati durian. Itu tempatnya cukup bagus sekali ya, bisa duduk-duduk di sana sambil menikmati buah durian. Itu sedang memilih durian, ada durian ketan. Nah, yang sejenis itu, Mas, yang sejenis itu beda harganya. Kan yang model lain mungkin lebih murah. Ini yang jenis ini. Sedang melakukan milih-milih itu, milih-milih yang disuka. Buka tiap hari Bu? Iya, tiap hari. Tiap hari nggih. Sampai jam? Kalau
Kalau sampai isak. Tapi biasanya malam tuh udah jarang pelanggan, nggak kayak dulu sebelum corona itu. Sekarang kebanyakan siang, kerja makan siang jam 12 jam 1. Rame-rame nih, gih. Rame-ramenya. Tadi napa mawon jenisnya bu durian nih? Jenisnya manis pahit, mentega, ketan, sama susu. Ada yang madu, cuman tadi nggak metik. Buah sedang nggak ada nggih? Ada, cuman hari ini nggak metik. Oh nggak metik. Iya. Sing khas mriki? Ketan sama mentega. Ketan sama mentega nggih? Banyak dicari itu. Nah ini memilih yang durian ketan yang harganya sesuai. Jadi rekan-rekan di sini silahkan datang ke sini memilih jenis durian apa saja yang disuka, langsung sesuaikan harganya, nanti tinggal dipilihkan dan rekan-rekan tinggal menikmati, bisa makan di sini ya, itu tempatnya. Sana juga ada itu tempatnya di tepi jalan sana. Dibawa pulang juga bisa. Buka tiap hari ya ketika musim durian. Nah itu dia nama lapaknya, Lapak Busri Candi Mulyo Magelang. Cukup banyak ini sponsornya ya, karena juga banyak yang datang ke sini ini. Rekomendasi ini tempat di sini, selain tempatnya banyak pilihan duriannya, kualitasnya juga bagus, fasilitas tempat makannya juga bagus, dan yang fasilitas lainnya itu parkiran ya. Nah, ini lumayan luas, bahkan bus saja bisa masuk ke sini ya. Nah ini parkirannya sangat luas. Nah ini juga duriannya, ini jalannya. Jadi nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah ya alamatnya ya. Ini rekan-rekan tinggal cari saja di Google Map Mantenan Candi Mulyo Magelang. Langsung setelah masuk ke gapura atau gapura masuk ya. Nah itu sebelah sana itu tadi ada gapura ya. Lalu setelah sekitar 30-an meter setelah gapura, sebelah kanan nanti ada lapak dari Lapak Durian Busri dan juga Lapak Durian Bu Nani. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat di lapak durian masyarakat di Dusun Manteman, Candi Mulyo Magelang. Silahkan simak video-video saya yang lain di channel YouTube Semanto Info, atau nanti saya tuliskan link di deskripsi bawah ya, mengenai tentang durian, wisata, dan yang lain-lain. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.